Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya akan coba akun Royal ya. Jadi dari awal sampai akhir nanti mulai dari rebuild, kemudian daily, kemudian saya juga akan cari special item, duty seperti Furni, boss map, lalu patrol, casket, bounty, Nancy, dan boss camp. Ya kurang lebih seperti daily pada umumnya lah teman-teman. Hanya saja bedanya di sini saya pakai akun Royal ya, yaitu si akun ini Banana, akunnya Cimol. Jadi thank you kepada Cimol sudah berkenan meminjamkan akunnya. Ini di server Nancy by the way teman-teman. Dan ya ini Royal ya, wadudu wadidaw, mantep ini. Oke teman-teman, jadi ya pertama kita akan coba dulu yang ringan-ringan aja dulu ya. Kita akan daily dulu, gimana sih rasanya kalau daily pakai akun Royal gitu kan. Ya pada dasarnya sama aja sih kalau untuk daily ini ya. Mungkin karena di sini juga di Levin subur gitu kan, gak ada yang, kebetulan quest saya gak dapat yang kill infected ataupun animal something like that atau humanoid, jadi it's okay. Lalu oh ya tadi battle faction juga ya, kita akan coba battle faction di sini guys. Dan walaupun jobnya ini logger, tapi karena attachment dan lain-lainnya jijik atau tinggi ya, makanya it's okay teman-teman. Daily di Vina, oh sorry Vina pula, Christmas Village. Dan di sini juga ya masih belum ada sesuatu hal yang kayak wah gitu teman-teman, tapi it's okay lah ya, mungkin karena dailynya masih daily biasa. Lalu untuk Furni juga kita angkat Furni di server, wah masih ramai juga ya di, ternyata di server Nancy untuk event-event nguli seperti ini. Oke lah, di sini masih ada beberapa orang teman-teman. Oh ya, kita akan coba juga boss map lah dulu ini, mumpung ada boss map di map Mount Snow ya. Ini humanoid by the way. Satu, go. Oke, 1200 ya damage-nya. Headshot-nya 1200. Oke lah. Wah. Kepental kita, coy. Ini bahaya ini. Aduh, nggak dapat dong. Wah, rank 4 ya. Oke, oke, oke. Lalu patrol dan casket seperti biasa, teman-teman. Dan kebetulan ada boss map lagi ya di map apa nih? Oh, map World Hunting. Kita akan cek. Oke. Okay. Masih dapat rank 2, not bad lah ya. Dan saya juga coba di beberapa boss lainnya ya teman-teman. Untuk boss ini memang oke lah kalau untuk boss, walaupun bukan combat, tapi mungkin karena attachment tinggi dan kompilasi rest juga, itulah akhirnya masih oke ya untuk dapatin rank. Bahkan ketika saya coba untuk solo bounty pun, bahwa levelnya walaupun level tinggi masih bisa kita selesaikan dengan santuy teman-teman. Walaupun sebenarnya agak ngeselin juga sih boss yang ini, karena kalau dia udah lempar dengan yang ungu dan kita kena, wah itu auto nggak bisa ini ya, nggak bisa nembak, nggak bisa ngapa-ngapain. Atau misalnya kalau dia tembak dengan machine gunnya kita kena, nggak bisa kemana-mana coy. Itu yang repotnya di sini kalau solo ya. Lalu yang nggak kalah menariknya juga ketika dipakai di Nancy dia di sini. Nah di Nancy ini yang seru teman-teman. Walaupun sebenarnya katanya kalau kita di Nancy hampir semua damage kita, atribut ya intinya, baik armor, gun, dan lain sebagainya macam itu, statnya di reduce atau dalam kata lain hampir disamain semua ya, dibuat balance katanya sih seperti itu teman-teman. Ya oke lah untuk Nancy di sini ya, walaupun aim saya masih aduh, aimnya masih harus banyak belajar teman-teman biar bagus ya. Dan waktu saya nyari special item pun di daerah Sand Castle 2 SP ya, dari zombie ada dan humanoid ada, dan SP lainnya juga ya tentunya dari all map teman-teman. Jadi kali ini memang saya kerjain semua gitu untuk daily, duty, itunya semuanya deh. Lalu saya pakai juga di magma. Nah, ini nih, ini.
damage-nya oke-oye juga nih teman-teman ya. Dalam artian kalau kita nge-hit yang boss-nya, damage-nya masih bisa 80-an ke atas, 80-90 yang untuk basic-nya. Critical bahkan bisa sampai 300 untuk beberapa keadaan ya. Pas herald-nya aktif bisa sampai 300. Untuk rebuild-nya pun nggak cuma satu ya, jadi ada banyak ya, hampir semua rebuild saya kerjain. Dan ya, untuk damage-nya sangat-sangat satisfy lah, karena ini kan akun royal ya teman-teman. Sekali lagi, ini akun royal. Oke, saya kira itu tadi teman-teman untuk daily rebuild Nancy dan segala macam ya. Dan ya, untuk saya pribadi ketika pakai akun Royal itu tentunya lebih gampang ya. Dalam artian ketika kita misalnya mau rebuild atau mau aktivitas yang lain. Karena untuk secara damage tentu kita sangat-sangat memenuhi ya teman-teman ya, secara ya royal ya. Kalau misalnya akunnya enggak kuat, enggak mungkin bisa tembus ke royal teman-teman. Dan ya, itu aja saya kira untuk di video kali ini, di video royal ini, royal di Nancy ya. Wah, nih akun Jen nih, apakah bisa royal mungkin untuk season 8 nanti, ya kita lihat aja. Yang pasti untuk saya pribadi, kalau misalnya bisa golden udah oke ya, golden aja udah sangat-sangat oke sebenarnya. Oke, saya kira itu dulu untuk di video kali ini. Dan apabila kalian suka, jangan lupa di like dan di share juga teman-teman. Dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.